semuanya, apa kabar? Assalamualaikum, salam lehoy. Oke, tetap semangat ya untuk kalian semua. Ini pasti kalian udah tahu lah saya mau mereaksi siapa, the one and only Reza ya. Walaupun mungkin di sini saya agak-agak sedikit telat ya untuk melihat mereaksi Reza, tapi di sini saya langsung sekaligus mau melihat dua video terbaru dari Reza ya. Yang pertama mungkin nanti saya mau lihat dulu Merpati Putih Reza dipopulerkan oleh Krisye, dan selanjutnya di Ambang Sore Reza karya Ismail Marzuki. Wow. Oke. Semoga kalian masih tetap setia ya dengan video-video Reza saya, dan pasti juga setia dengan Reza. Oke lah, langsung aja kita melihat kedua video tersebut ya. Yang pertama mungkin saya mau melihat Merpati Putih dulu ya, dari yang dipopulerkan oleh Krisye. Merpati Putih. Aduh enak banget tadi, terjang menerjang badai. Itu suaranya saya berkali-kali ngomong ya, ini Nikabila banget. Wow. Tinggi di awan, menghilang di langit yang hitam. Resonansi suara yang sangat indah dari Reza ya. Aduh, di setiap akhir-akhir dari lagu tuh bener-bener Nika Adila banget dari intonasi suaranya itu loh, dari pokoknya aduh nggak tahu lagi mau apa untuk Reza ini. Cara menyampaikannya juga emang Reza tuh selalu bernyanyi dengan jujur lah, tulus, jadi bener-bener dari hati itu bernyanyinya tuh keren banget, bagus banget. Hari bahagia seperti dulu bersama kasih kembali mesra bercumbu lagi memadu. Aduh, musiknya juga menggunakan piano. Ini itu walaupun piano aja tuh simple tuh enak banget, bagus banget. Dalam pelukan si hangat pagi yang terang. Oh, wow. Suaranya emang jernih ya di Reza ini ya. Mungkin saya ngomong sepertinya mungkin ya, udah berkali-kali saya ngomong ya, mungkin agak-agak klise juga ya, karena emang bagaimanapun juga setelah saya melihat Reza pasti penampilannya suaranya bagus, nggak pernah, ibaratnya nggak pernah fail ya, walaupun ya minus-minus sedikit itu hal wajar ya ya kalau menurut saya. Tapi di sini emang benar-benar membuktikan kalau Reza itu ya emang bakatnya dari nyanyi yang luar biasa, dari suaranya dia. Jadi mungkin buat kalian juga nggak bosan ya untuk melihat sebuah komen-komen dari saya, karena yang menurut kalian bung klise itu lagi yang diomongin.
Habis bagaimanapun juga ya kita harus bicara jujur ya. Emang kalau udah bagus ya bagus. Kalau emang ada minusnya saya bilang minus. Tapi di sini emang nggak ada, belum ada minusnya ya. Coba kita dengar aja sampai akhir lagu. Lagu ini saya sih tahu dari Chris ya, cuma saya lupa liriknya ya. Ini lagu bagus banget sih. Bernuansa putih ya, karena lagunya juga merpati putih. Disesuaikan dengan judul lagunya. Reza di sini keren banget, bagus banget. Wow, tatapan mata Reza. Tatapan mata Reza tuh mengingatkan saya sama Nika Adila ya, yang mata-matanya tuh agak-agak sedikit sayup gitu ya. Wow. Bersama Kasti kembali bisa bercumbu lagi memadu satu janji berjuta bintang. Enak banget, indah banget. Menginterpretasikan sebuah lagu itu Reza tuh emang benar-benar nyampe ya ke kita ya. Sekali lagi berkali-kali saya bilang suaranya di sini benar-benar Nika Adila banget, nggak bisa dipungkiri ya. Aduh. Endingnya stabil, nadanya di nada ambil head voice-nya. Wow, keren. Okay, selanjutnya ya saya mau melihat video dari Reza di Ambang Sore. Okay, dari Kari Ismail Marzuki. Okay, langsung aja ya kita mulai di lagu kedua di Ambang Sore Reza karya Ismail Marzuki. 1, 2, 3. Wow, ini musik tradisional ya musiknya ya. Terdengar sangat indah. Lagu yang sangat bagus, saya suka banget lagu ini. Di ambang ni na 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 ni ambang sore na na na. Jadi ini ada sedikit unsur Melayunya ya di lagu ini.
Walaupun saya emang lupa-lupa liriknya, tapi enak banget. Dua-duanya saya tahu ya, lagu yang lagu pertama dan lagu kedua ini. Oke, lanjut lagi Reza. Bersatu. Padahal saya udah lupa juga, maksudnya lupa lagu ini ya. Dan adanya Reza menyanyikan lagu ini, ya udah, jadi kita mengingatkan kembali lagu ini ya. Emang lagu ini bagus banget sih. Na 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 na. Reza tuh emang kalau nyanyi lagu Melayu kayak gini tuh, udahlah keluar semua suaranya tuh bagus banget. Entah apa sebabnya. Kayak alat musik apa itu musik-musik benar-benar kayak yang di guess apa, bukan digesek sih, kayak ditarik ulur gitu, apa namanya, kayak gambang-gambang, saya enggak tahu sih nama jenis musiknya, tapi bagus banget sih sini ya. Setelah tadi di lagu pertama yang krisis itu kan Reza cuma musiknya cuma piano, tapi itu simple tapi enak banget. Dari sini agak-agak ada perpaduan musik musik tradisional sama musik modern ya. Pokoknya di sini lebih ke Melayu sih, tapi bagus banget sih. Harus saya berkali-kali ngomong ya, kalau emang bagus ya bagus. Saya harus jujur, nggak harus klise atau apa ngomongnya ya. Yang pasti yang penting Reza tuh bernyanyi kita enjoy, kita bisa menikmati itu. Udah benar-benar ibaratnya apresiasi banget ya untuk orang Reza. Cengkoknya tuh, cengkok tersisa ya, enak banget. Kata mesra pengharapan, entah apa sebabnya. Namun jika tiada datang, jadi langsung dari ke jazz voice rondanya tuh, wow. Wah.
Raja Bresa. Dua lagu ya, Merpati Putih dan Di Ambang Sore. Enak banget dulunya tuh. Enak didengar apa ya? Ya pokoknya di sepanjang waktu kita denger lagu ini tuh enak banget. Sambil lagunya kan emang tipenya kan slow ya, enggak ada yang ngepus-ngepus jadi lagunya. Enak banget. Ya sudahlah, the best, pokoknya best untuk Reza. Dan terima kasih juga ya untuk kalian yang selalu setia lah untuk melihat video-video reaksi saya dan juga video Reza. Dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah subscribe, mungkin like dan komen. Dan terima kasih ya, pokoknya terima kasih lah untuk semuanya. Saya tidak bisa diungkapkan lagi dengan kata-kata ya, karena hanya dengan cara berterima kasih mungkin itulah yang buat saya mengapresiasi untuk kalian semua ya, yang sudah mendukung, mensupport channel saya ini dan juga mensupport Reza pastinya. Oke, sebelum saya menutup video ini ya, sukses selalu untuk kalian semua, sehat pastinya untuk kalian semua, dimudahkan segala urusannya, dan pokoknya best lah, best untuk kalian semua, the best untuk Reza juga, sukses untuk kalian semua. Oke, akhir kata terima kasih, kita ketemu lagi ya di video selanjutnya. Oke, assalamualaikum, salam lehoy.